Hai guys, Assalamualaikum. Okay, nak kembali lagi dengan Jaja. So, hari ni kita nak ajar korang macam mana nak make up menggunakan compact powder puaka. Compact powder ni bukannya nama dia compact powder puaka, tapi dia berpuaka sebab dia akan menghantui korang. Ini kod Hani untuk kulit Jaja. So, siapa yang macam kulit yang tak adalah gelap sangat, dia macam orang panggil apa, kuning langsat ke? Macam sawo matang, okay? Macam nak ke arah ten sikit, Hani, okay? So, dalam dia macam ni. Ni kod Hani yang kita nak guna dekat skin. So first step sekali, apa-apa pun kita prime and set ni best seller sebelum dan selepas. Bagi hydration kat muka, korang spray sahaja bagi bangun sikit kulit-kulit yang ada dekat sel-sel yang ada kat muka tu. Dalam ni ada hyaluronic acid, dalam ni ada macam-macam lah. Ada vitamin C, ada cucumber, ada jojoba, ada aloe vera, macam-macam. Dia akan bagi korang punya skin hydration, instant hydration. Kemudian yang kedua, macam mana kalau pakai compact powder pun tetap kena pakai moisturizer juga. Moisturizer ni korang tak make up pun tetap kena pakai juga sebab kulit kita perlukan hydration. Ini adalah best seller kita, 3-in-1 moisturizer campur make up primer dan juga sunblock. Okay, dan siapa yang tak make up pun boleh pakai. Apa yang dia buat adalah dia akan bantu make up tu tahan lebih lama. Siapa yang ada masalah selepas sejam dua make up tu dah mula bercapuk bila korang berpeluh berminyak ke kan, panas, primer ni lah yang akan membantu softkan masalah-masalah korang. Okay, so siapa yang belum dapatkan, dapatkan ni. Ni RM92, boleh tahan 3 bulan. Boleh pakai, tak make up pun boleh pakai. Dalam ni ada vitamin C, honey, bee venom. Siapa yang ada jerawat-jerawat pasir, pakai ni insyaAllah dia boleh healkan korang punya masalah. Okay, kita bagi dia meresap dulu. Kemudian kita akan pakai kod Hani NR Cosmetic ni, packaging baru. Kita pakai brush NR Cosmetic ni, blusher brush. Apa yang bestnya brush ni sebab kenapa dia puaka sangat? Sebab dia natural hair, dia lembut, dia tak cocok dekat kulit, tak rasa sakit. Walaupun kadang bulu kambing kan, dia still akan rasa sakit. Ni natural hair, dia quality yang sangat tip top. And then dia ada magnet bawah ni, dia boleh berdiri dekat mana-mana metal surface. Macam tu, just tegakkan dia akan berdiri. And then dia adalah natural hair, jadi dia pick up produk sangat bagus. Dia releasekan produk pun sangat-sangat bagus. Okay, kita try tengok, kita ambil sikit. Tak macam tu je dah ada. Panah atas, kita tengok dark circle tu. Kita just lalukan sahaja macam tu. Dan gosok-gosok-gosok eh. Ada orang buat tak jadi, dia ambil tu lepas tu dia terus sapu. No, dia kena setempat gosok-gosok-gosok sampai dia. Kita bagi hit sikit kat produk ni sebab ni adalah micro powder kan. Korang gosok-gosok-gosok setempat macam tu, nampak tak tu? Baru dia bagi coverage. Teknik kena betul eh. Sama juga tengok ada parut-parut bawah ni sikit. Kita ni letak dan gosok setempat dulu sampai kita rasa puas hati dia dah betul-betul blend, baru kita boleh gerakkan brush tu. Okay, macam ni, gosok je sekejap dan mudah saja nak flawless. Bila you guys ada moisturizer kita dan primer tu, memang lagi senang nak blend. Okay, make up pun akan tahan lebih lama kan, nampak tak? Dah flawless dah sebelah. Okay, simple saja, macam pakai foundation tapi sebenarnya compact powder je. So, siapa yang bekerja office kan, pagi-pagi kalau dah make up cantik, lepas solat Zohor make up hilang semua, kau nak touch up balik pun korang malas sebab nak apa semua tu ambil masa kan. So compact powder ni lah penyelamat korang. Okay, just gosok-gosok setempat baru boleh bawa ke tempat lain. Okay, brush ni dia lebih mahal daripada compact powder ni. Compact powder RM79, brush ni RM89. So korang carilah agent ataupun beli kat website kita yang mana ada stock lagi. Okay, cuba tengok. Sebelah sini sudah, ini belum. Okay, still nampak flawless, nampak natural. Okay, panah atas, dark circle bawah ni, letak setempat, gosok-gosokkan dia, bagi hit dekat dia biar dia masuk dekat skin. And then yang bestnya kita punya compact powder ni, dia bukan compact powder saja, tapi dia ada skincare benefit dalam ni. Dia ada vitamin C, dia ada vitamin E, dia ada honey bee venom. Yang bestnya juga, kalau korang malas nak pakai sunblock, dia dah siap ada sunblock SPF 30. So siapa yang kerja dekat site ke, berjemur ke apa, this is the best product untuk korang. Sebab kita kena protect skin kita daripada UV A, UVB. Ni sekarang panas kan. Okay, nampak tak, mudah saja. Okay, siapa yang dah ada tapi tak jadi, teknik dia bukan ambil dan terus satu muka, no eh. Cari tempat, setempat, setempat gosok, setempat gosok.
bagi dia hit setempat, lepas tu baru balance tu kita ratakan ke tempat lain macam tu eh. Okay, coverage dia buildable. Siapa yang rasa tak puas, top up sahaja lagi. Haa, macam tu. Nampak tak? Flawless terus kan? Okay, lepas tu kita ambil blusher. Kita pakai Lily. Lily adalah best seller. Lily ni, siapa yang pakai code honey, korang belilah Lily. Lily ni sangat-sangat love, senyum sikit. Kesedap sahaja. Brush yang sama juga, sebab ni memang blusher brush. Ni lagi sikit. Just blend saja Lily tu. Nampak tak? Love. And then okay, kita ambil Argania Exnoously Coat Isabel. Isabel ni dia macam ada pink, ada tone sikit. Just letak saja kat bibir. Ini sangat-sangat cantik color-color. Ni second batch, second collection. Love. Senyum sikit. Okay, macam tu. And then dah selesai tu, spray balik. Ni prime and set sebelum dan selepas bagi hydration lagi. Kita tak nak, sebab dia compact powder kan, kita tak nak dia nampak powdery sangat. Spray bagi dia cepat blend dan juga dah siap. Ha, simple saja, betul kan? Dan Jaja memang pakai compact powder kita, so dia pun tahu. Dan memang everyday. Okay, so thank you Jaja, thank you yang menonton. Dapatkan barang-barang NRC daripada website nrcosmetics.com ataupun boleh dapatkan daripada ejen-ejen NRC seluruh Malaysia. Jaja pun ejen kita juga. Okay, love, love, love. Bye.